Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini bisa meledak hancur kayak gitu, Pak. Ya Allah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami, Fitim. Sukses. Alhamdulillah, syukurillah. Jadi pada malam hari ini, kami berdua masih diberi kesehatan, keselamatan, serta kelancaran. Siapa ini, Pak? Siapa, Bar? Hah? Orang jalan? Apa orang gila ya? Jadi teman-teman, mohon maaf ya, suaranya agak terganggu karena kami tepat di pinggir jalan raya, ya. Dan di lokasi ini tepatnya 4 hari yang lalu, kalau nggak salah ya, Bar ya, ini terjadi kecelakaan, tabrakan adu banteng gini, mobil sama mobil. Nah, yang satunya itu nyebur sampai ke sini. Nah, ini lokasinya. Dan ini jalan rayanya, nih Bar. Nah, tuh. Nah, ini banyak sekali informasi yang beredar bahwasanya 4 hari setelah terjadinya kecelakaan, di sini tuh sering terdengar suara teriakan, suara tangisan, bahkan ada yang melihat katanya ada mobilnya juga. Nah, tuh kontainer-kontainer banyak banget. Banyak banget, baru-baru. Iya, soalnya ini jalan provinsi. Ya. Jadi, saya ulangi ya. Ada juga yang melihat katanya ada mobil juga di dalam kebun ini. Ini kebun warga ya, teman-teman. Kebun warga di mana ini di pinggir jalan raya. Mungkin buat teman-teman saudaraku semua ada di rumah, terima kasih yang masih mendukung kami, mensupport kami. Jangan lupa klik tombol like-nya, jangan di skip iklannya, terus komentar sebanyak mungkin ya, komentar yang positif aja, yang negatif nggak tak baca nanti ya. Jadi kalian kalau berkendara jangan lupa berdoa dulu dari rumah ya, berdoa minta keselamatan, kelancaran, karena kita nggak akan tahu apa yang terjadi di jalan nanti ya. Kita itu berharapnya selamat dari berangkat sampai pulang kembali kan, tapi ya kalau namanya kecelakaan, musibah itu kita nggak ada yang tahu. Nah, di lokasi sinilah terjadinya, dan karena ini belum 7 hari, saya yakin masih ada di sini, entah itu korinnya, entah itu sosoknya atau penampakannya, saya yakin masih berkeliaran di sini. Karena apalagi meninggal dengan cara tidak wajar di sini ya. Saya ingin menguak apakah benar yang dikatakan sama warga-warga sekitar dekat rumah sini itu ada sosoknya. Assalamualaikum. Ya roh, ya koi. Hadir. Bentar, Bar. Kayak ada suara tangisan dari belakang, Bar. Bentar, Bar. Sini, sini, sini. Ikut saya. Ikut saya sini. Sini, sini. Dari arah jalan sini, awas loh, motor. Nih. Sambil lihat-lihat ya, Bar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Bar. Ada suara jeritan tangisan. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Pindah, 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 pindah. Assalamualaikum. Hei, di mana kamu? Bentar sini, pinjem kamera nih. Banyak sini. Oh, itu Bar, itu Bar. Aduh, aduh. Aduh, mana tadi Bar? Hah? Oh, ini. Astagfirullah.
Ya Allah. Kayak ini Pak, kayaknya. Ya, bener ini kayak Pak. Coba kita dekat ini. Assalamualaikum. Oh iya ini Pak. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allah itu apa teman-teman? Assalamualaikum. Ya, saya datang ke sini karena saya ingin menemuimu. Alhamdulillah kamu mau mewujudkan diri kamu secara padat sehingga saya bisa komunikasi denganmu. Ya. Apa kamu mau menyampaikan apa? Astaghfirullahaladzim ya Allah. Itu. Ih ya Allah, astaghfirullahaladzim bisa hancur kayak itu. Tuh lihat kan. Nih, saya berani deketin, akan tetapi saya nggak berani dengan pencahayaan yang terang karena gak YouTube sensitif banget. Nah ini Pak, kayak gini aja Pak. Silakan, kalau kamu berkenan mau menunjukkan apa yang ingin kau tunjukkan. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini bisa meledak hancur kayak gitu Pak. Ya Allah Pak. Astaghfirullah. Tidak benar, jelas ya. Sudah. Ya Allah. Allah Akbar. Enggak, itu kalau boleh tahu, memang gimana sih? Kok bisa seperti itu? Ya bentar. Ini Pak, taruh dulu Pak, tripodnya Pak. Nah teman-teman, ini saya taruh tripod dulu. Biar kita tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan wanita ini. Tunggu sini Pak, tunggu Pak. Soalnya kayak YouTube tuh sensitif banget teman-teman. Sebenarnya saya pengen melihatkan secara jelas tanpa saya blur saya ini. Soalnya saya juga pengen melihatkan apa yang saya lihat secara real di sini. Akan tetapi ya, mohon maaf ya YouTube kadang ini melanggar. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ya jadi gini. Pertamanya kami berdua kesini bersama adik saya ini mendapatkan kabar katanya 4 hari terakhir ini ada seorang wanita yang meninggal karena kecelakaan, dan yang bikin mengenaskan itu, mohon maaf ya yang saya sebutkan ini kegencet di antara kendaraan yang kamu kendarai itu dan meledak. Apakah benar? Makanya saya datangi area sini karena saya berpikir ketika arwah atau korin sebelum 7 hari pasti masih ada di sekitaran sini, dan alhamdulillah kamu mau melakukan dirimu sepadat ini. Kejadiannya gimana itu? Astagfirullahaladzim. Jadi kamu pulang dari pesantren. Oh, berarti waktu meninggal itu kamu dijemput sama pacarmu. Berarti karena kamu menuruti kemauan pacarmu itu. Apa sebelumnya, sebelum kamu di pondok pesantren, kamu udah punya pacar apa gimana? Oh, belum.
Nah, jadi teman-teman, kamu siapa namanya? Siapa? Siapa-siapa? Kenapa? Kamu kenapa nggak mau disebutin namamu? Kenapa harus malu? Ya terserah kamu, kalau kamu mau menyebutkan namamu, silakan sebutkan. Tapi kalau kamu malu, kamu nggak usah sebutkan. Nggak mau. Ya udah, jika nggak mau, saya ulangi ya, berarti kamu meninggal setelah pulang dari pondok pesantren, dijemput sama pacarmu. Nah, di perjalanan, di dalam mobil berarti itu ngelakuinnya. Nah, untuk bilang meninggal dari teman-teman, nah, ini mbaknya ini yang nggak mau disebutin namanya, beliau atau almarhumah ini meninggal karena kecelakaan tabrakan ini, adu banteng gitu. Dan naasnya ketika tabrakan itu, dia mengatakan ininya itu, saya nggak bisa menyebutkan, ininya itu tergencet. Dan mayatnya itu, ininya itu sampai apa ya, dagingnya itu keluar semua. Nah, itu film dalil. Dan dia mengatakan sebelumnya di dalam mobil itu sang kekasih merayu dia. Tapi kamu mau? Oh, sebenarnya kamu menolak kan, tetapi kamu juga penasaran. Nah, itu bukan mendalik. Bukankah kamu di pondok pesantren itu kamu diajarin agama, diajarin larangan? Iya kan? Oh, pertamanya pacarmu suruh kamu buka jilbabmu ini. Terus kamu mau. Mau tuh bilang meninggal. Kalau pacarmu sayang sama kamu, sungguh-sungguh sama kamu, dia tidak akan merusak kamu. Justru dia akan melindungi kamu. Ya itu mulut laki-laki, kamu jangan percaya. Ya teman-teman, dia percaya karena omongan laki-laki atau pacarnya itu mengatakan dia akan menikahi. Tapi di dalam mobil itu dia suruh buka jilbab. Terus mohon maaf ya, ininya dipegang. Pertama kali. Dan itu pacarmu itu yang pertama kali megang. Nah, itu bilang minta. Jadi mungkin langsung diazab ini kamu sama Allah. Berapa tahun kamu di pondok? Mulai dari SMP berarti. Sampai kamu lulus SMA. Jadi teman-teman, dari SMP sampai lulus SMA dia di pondok pesantren, dan waktu pulang itu kenapa nggak dijemput orang tuamu? Orang tuamu sedang bekerja. Tapi pacarmu itu sudah kenal sama orang tuamu. Oh, sudah. Pantesan pacarmu itu dikasih kepercayaan sama orang tuamu itu untuk jemput kamu dari pondok pesantren. Ya teman-teman, ya, kita nggak ada yang pernah tahu ya, nasib, jodoh, rezeki, maut itu kita nggak ada yang tahu, karena itu rahasia ilahi. Dan ini yang terjadi sama beliau ini atau almarhumah ini. Berarti pertama kalinya dipegang ya, terus jilbabmu dibuka di dalam mobil, itu waktu perjalanan apa di dalam mobil sedang? Oh, perjalanan. Astagfirullahaladzim, berarti kamu melakukan kayak gitu tuh dalam kondisi mobil berjalan. Ya pantas saja kamu mendapatkan ganjaran seperti ini, karena kamu melakukan dosa besar di dalam mobil, dan padahal kamu backgroundnya kamu orang atau wanita yang mengerti agama, karena kamu di sekolah di pondok pesantren. Kalau kamu takut gak mau, kenapa kamu turutin itu kemauan pacarmu? Lah, kemana pacarmu? Apakah dia juga ikut meninggal? Apa dia? Innalillahi. Berarti meninggal dunia dua-duanya. Innalillahi. Ya
Ya, mungkin ini teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kamu tidak melakukan hal dosa terbesar lagi, dan agar dosamu tidak tambah banyak. Nah, ini kamu langsung dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicabut nyawamu dalam keadaan seperti itu. Oh, pantasan nih teman-teman. Jadi di pinggir jalan itu masih ada salah satu pengendara yang mendengar ceritan dia itu. Kamu itu berarti yang mencerit itu. Korinmu itu. Teman-teman, dia mengaku dari SMP sampai SMA sampai lulus dia itu belum pernah bertemu dengan pacarnya, kan, tetapi mungkin dia hubungannya hanya lewat ini HP. Emang boleh di pesantren bawa HP? Oh, enggak boleh. Oh, jadi pas waktu orang tua jengukin itu baru kamu dikasih HP. Oh, jadi cuman itu aja ya kamu bisa berkomunikasi dengan pacarmu itu. Merasa apa? Merasa panas di bagian mana? Ya, teman-teman, dia mengaku di ininya itu dia merasa panas. Dan dia merasa kayak masih seperti ada tangan yang sedang memegangi ininya. Nah, besar tangannya. Ya, berarti ini yang kamu rasain. Ya, coba saya bantu netralisir. Dan saya nggak bisa bantu banyak karena semua ini udah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya ingin menguak misteri yang beredar selama kurang lebih 4 harian ini, semenjak setelah adanya kejadian kamu kecelakaan ini. Panas banget nih. Kenapa kamu? Benar. Dia merasakan panas sampai terpental ke belakang. Ini, tak deketin lagi nih. Maaf, saya hanya ingin netralisir. Allah Akbar, sampai lupa kayak gini ya Allah. Mebar. Jadi ya teman-teman, saudaraku semua yang di rumah, kita nggak pernah tahu ya kapan kita meninggal, kapan kita kembali ke apa, rahmatullah. Jadi dari wanita tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya namanya maksiat ya, namanya hal-hal seburuk itu kalau bisa kita hindari, karena ya kita nggak pernah tahu ganjaran apa yang akan kita peroleh, musibah apa yang akan kita dapatkan setelah kita melakukan hal-hal seperti itu. Jadi dia itu tadi seorang santri yang udah lulus sekolah SMA di pondok pesantren, di mana dia itu dijemput oleh kekasihnya mengendarai mobil, dan naasnya di dalam mobil itu mereka itu melakukan hal-hal yang tidak senonoh, dan lebih parahnya sang pacar ini, yang cowok ini, memaksa si ceweknya ini untuk melepas jilbab dan membuka ininya,
mohon maaf saya nggak bisa nyebutin, dan dia memaksa untuk memegangnya. Dan sebenarnya si wanita ini nggak mau, kan, tetapi karena dia mencintai laki-laki itu, maka diturutilah. Ini sebenarnya cinta apa goblok sih, Bang? Emang kalau cinta, kalau saya harus buktinya seperti itu. Tapi kebanyakan orang-orang sekarang tuh kayak gitu, Bang. Ya. Nah. Mudah-mudahan ini buat pembelajaran ya, para muda-mudi ya. Pacaran boleh, mengenal boleh, berteman, bersahabat boleh. Kan, tetapi jangan melebihi batas. Ya, sewajarnya aja. Ya. Saya nggak mungkiri anak muda sekarang pacarannya parah-parah. Ya, parah-parah. Mudah-mudahan setelah nonton video ini mereka tobat ya, tidak melakukan lagi, sadar ya. Nah, hanya memegang sekali terus dikasih ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, nasnya tabrakan, terus ininya kegencet sampai ininya tuh keluar, dagingnya tuh sampai keluar. Nah, itu keluar. Tapi lihat kan sampai hancur kayak gitu, sampai ih. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kami semua, saudaraku semua yang ada di rumah, bisa memetik hikmahnya dari video saya ini dan bisa membuat apa ya, iman kita itu bertambah lagi, ketakwaan kita bertambah lagi agar terhindar dari hal-hal negatif yang seperti ini. Dan alhamdulillah ini misteri pada malam hari ini sudah terkuak ternyata ya, korin wanita yang belum tenang lagi. Dan mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi suara tangis ataupun jeritan ataupun hal-hal yang aneh lagi di jalan ini ya, Pak ya. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.